Soalnya bagus tadi. Apa keren? Soalnya bagus. Ya, SUV-nya nice gitu. Gak lucu nih modelnya. Listrik ya? Listrik. Tapi bakal masuk ke sini, bakal dijual atau belum? Jual di materi 80 juta. Baterainya di mana? Di depan. Oh masih pakai di depan ya. Jadi bagasi tetap belakang, depan masih yeah. Engine bay ya intinya. Ini full elektrik ya? Full. Full elektrik. Full elektrik nih. Ini kalau buat nging gitu ya. Gak ada bunyinya. 88 udah boleh dijual ya. Tolongan juga. Isinya di mana? Ini logo isinya gimana? Isinya dari sini. Hah? Jadi isi dari depan. Harus dibuka kapasin atau ini? Coba kita buka, kita lihat ya. Bukanya mana? Sini ya? Pas sebelah kiri. Mas, buka kapnya gimana mas? Ya beda-beda tiap mobil. Buka kapnya gimana? Nggak dia aja nggak tahu loh. Ini mobil baru datang nih, listrik. Oh iya dapat, ya ini ya chargernya sama ininya. Gue memang bener ngisi dari depan ya, nggak ada ini sama sekali di sini. Zoe. Bagus nih, build quality-nya lebih bagus soalnya. Build quality lebih bagus nih. Nah, ketemu di situ bukanya. Itu bukanya situ sebelah kiri kan lah punya Reno, bukanya di kiri, kayaknya di Siriga bener, makanya master patah ya. Oh.
yang ditekan apa gitu. Gak mungkin dong. So kita gak bisa lihat. Udah. Otak-atik terus. Sini, sini. Hah? Udah nyerah? Diapain sih? Diapain? Kayaknya harus pakai kunci ya kalau itu mau ngecas. Oh udah dibuka nih, bisa nih kita buat ngecasnya. Listrik tekan tombol di depan tadi. Si Mas agak ketas, tinggal nyari cara buka ini doang. Masih penasaran, tutup dulu, tutup dulu. Sekarang kita buka kan tadi udah. Iya, 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 sebentar. Penasaran ini. Menyerah aja, udah menyerah. Nanti kan udah lihat. Iya, kalau ngecas pasti Rinaldi di depan. Tombolnya buka di dalam, bukanya di depan. Listrik.